coba ya. Rumah Patrick mah batu doang. Coba kita lihat. Kali aja apakah ada bisa? Misterinya. Tuh kan? Lah bener. Ada misterinya apa baru dibilang? Tuh, gila, masa ya segede gini rumah Patrick? Ih, ini loh tuh. Tuh. Ih, besar banget. Besar banget, guys. Tuh, ternyata rumah Patrick besar, guys. Iya, walaupun dari di bawahnya batu ya. Iya. Bisa nih, begini, ini guys. Coba kita lihat ini apa nih? Ada kasur yang mirip tema Patrick nih, guys. Belum ke rumah ini. Coba aku ke rumahnya si Squidward. Wah. Ini rumah yang sangatlah berseni. Wah. Berestetik, guys. Bukan estetik tapi estetik. Nah, harus begitu, guys. Ini ada lantai duanya. Tuh ada lantai duanya. Tapi mana lukisannya ya? Kita hancurkan lukisannya si Squidward. Waduh. Mau yang sempit-sempit. Waduh. Oke, okay, coba kita lihat ke SpongeBob. Coba kita ke SpongeBob. Tadi aku udah keburu ketakutan, Bi. Udah keburu ketakutan. Oke, itu kan pasti belum lihat-lihat kan? Belum. Abis aku bingung tiba-tiba aku bangun di sini. Kita lihat, guys. Kita nyalain dulu lampunya, guys, ya. Ini lantai bawah sih. Oh, ini dapur. Ini dapur. Wow, ini kulkas nih. Kulkas nih. Enggak bisa dibuka dong. Ada ini lagi nih. Mana? Kemana nih? Ini kemana ya? Lah. Ke toilet kah? Ini toilet nih kayaknya nih. Hah, toilet kayak dalam ya? Di bawah ya. Oke, okay. Kita naik ke atas, Bi, coba, Bi. Ke atas. Kayaknya dari atas. Dari atas ya? Bener, masuk kamarnya ya? Di atas. Oke, nah, kita ini lihat, nih. Lihat, guys, di kamar SpongeBob sudah apa ada ini. Nah, ini nih kamarnya nih. Enaknya tuh di kamar SpongeBob bisa begini pantesan nih. Bisa begini. Terus wih, gitu. Iya, ke atas nih, guys. Tuh. Ke atas. Oh, bisa. Di balkon sini. Balkon. Wah, ini gak bisa ke sana. Sini terbang aja kocak. Terbang. Terbang. Iya. Yeah. Ada-ada aja. Gede banget. Parkur. Nah cepetan loncat. Gimana kocak ya? Jiwa-jiwa Obi sudah mendarah. Gak bisa. Iya makanya jangan iseng. Bener-bener iseng banget ya, guys. Tutup. Yeah. Kalau di sini dia gak pakai baju penyelam. Tuh, gitu. Iya, kalau Sandy, Sandy, apakah kamu mengenal aku, Sandy? Yee. Gitu ya. Ada. Boleh. Disuruh ngobrol dengan SpongeBob. Ngomong-ngomong kan Obit SpongeBob juga ya. Gimana ya dulu Obit lupa ya cara lihat skin sendiri gimana ya? Kabar kawan. Obit lupa. Nah, gini. Kok skin Obit enggak berubah? Loh, hei. Wah, sesat teman-teman. Gimana nih? Waduh, Obit kagak ngerti ya teman-teman ya. Skin Obit kenapa kagak ngikut ya? Ah, sudahlah kawan, nanti dulu dah. Kita langsung lanjutkan dulu dah nanti skinnya teman-teman ya. Ini gimana nih cara ngobrolnya? Bukannya pas untuk interact. Kok enggak bisa, weh? Mana nih? Wih, kita lepasin ya. Wah, kita lepasin. Enggak ditangkap lagi. Ya. Terus gimana nih? Saya enggak paham ya teman-teman ya. Dia ngikutin kita kah? Coba kita ke ini ya, Squidward. Saya tetangga baru nih. Gimana nih? Kok gak bisa ngobrol dengan dia? So you're SpongeBob a new friend? Oh sorry for you lose, but nice to meet you. Okay. Oh, dalam rumah Squidward kayak gini ya teman-teman ya. Bahkan SpongeBob ngikutin kita kawan. Waduh, untung ada lagi nih lootingan teman-teman. Oh, kita disuruh ngecraft gitu ya. Bak mandi Squidward yang super mewah teman-teman. Ini, wih keren banget rumah Squidward, woi. Oh my god, keren banget teman-teman versi SpongeBob ya. Dia ngajarin kita kah? Disuruh ngapain nih? SpongeBobnya main gitar teman-teman. Keren. Oh dia joget tuh. Nah udah penuh ya teman-teman, kita cari lagi. Mungkin bapak ini mau? Wes joget bang. Ngomong-ngomong kita ada alat musik lagi teman-teman, drum. Mantap nih. Wah mantap kan? Persoma Obit teman-teman. Kita lanjutkan lagi di sini. Yo, tidak joget semuanya. Hari ini hari berhitir ya. Oke, udah selesai misinya nih. Wow, jog tulen don stone triple I think you do to say perform a sing fa sing 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 let's go.
aku akan coba membuat SpongeBob. Oke, kita akan buat kakinya dulu guys. Kakinya seperti ini. Oke, lalu kita bikin kos kakinya guys. Kos kakinya SpongeBob itu warna-warni guys. Ada putih, lalu ada merah. Nah ini dia, kita langsung aja buat kos kakinya guys. Kayaknya ini kakinya kurang satu. Kita buat kos kakinya warna putih dulu guys. Oke, ini adalah kakinya SpongeBob guys. 5 menit kemudian, kita akan membuat tangannya SpongeBob guys. Nah jadi kita akan buat seperti ini guys. Tangannya itu warnanya kuning guys. Oke, di sebelah sini juga kita akan buat tangannya SpongeBob. Oke, lalu kita akan kasih warna kuning guys, seperti ini. Nah, kita bikin sampai ke bawah. Karena tangan SpongeBob itu panjang, kita buat seperti ini guys. Nah, sudah guys. Lanjut bangunannya. Kita buktikan bahwa aku yang bakalan menang. Karena aku sudah makan sari mie gelas. Oh iya guys, buat kalian yang suka makan sari mie gelas juga, coba komen di bawah guys. Apalagi kalian makannya sambil nonton video ini, pasti seru banget. Jadi jangan lupa cobain sekarang ya guys. Beli di supermarket terdekat. Oke, kita buat lagi mata sebelah kanannya. Kita kasih biru guys. Oke, sudah, tinggal alisnya. Oke, kita tinggal kasih alisnya SpongeBob guys. Alisnya seperti ini guys, lihat. Lucu kan guys alisnya SpongeBob. Di sini juga kita tinggal kasih. Oke, sudah jadi guys. Giginya 2 guys. Karena SpongeBob itu giginya 2 guys. Yeay, sudah jadi guys. Kita kasih di sini 1 dan di sini juga 1. Yeay, jadi. Akhirnya guys, SpongeBob buatan aku jadi juga. Coba kalian lihat guys, SpongeBob buatan aku. Mirip kan guys dengan dunia aslinya. Tapi kalau dilihat-lihat, celananya sangat panjang guys. Aku membuat celananya panjang banget. Dan Zuzu, kita juga SpongeBob om. Kamu juga suka SpongeBob. Tapi, bentar. Kalian boleh karakter favoritnya sama kartun kayak aku. Tapi, kok kalian mirip banget. Kalian ngikutin aku ya Mi Panda Zuzu. Kalian ngintip kan? Pasti kalian ngikutin bangunan aku. Gimana om cara ngintipnya? Beda om, lihat deh. Wah beda dari mana? Bahkan kepalanya sama guys.